ini generator HO-nya dipasang masuk di sini, jadi terlihat mati. Menggunakan generator HO double dry cell. Ini reservoirnya. Kemudian hasil gas keluar dari sini, masuk ke tabung akumulator. Di tabung akumulator inilah tempat pengisian airnya. Juga gas keluar dari sini. Di sini ada check valve. Check valve ini berfungsi untuk memasukkan udara saat mesin mati, sehingga air ini bisa menyuplai secara otomatis ke reservoir. Selang gas HO ini turun ke bawah bersama kabel plus dan juga negatif maki nomor satu sini. Ini PWR-nya. Yang negatif aki nomor satu ini dibaut ke bodi bawah. Selang gas HO ke depan. Masuk ke tabung pengaman di sini. Tabung pengaman bubbler ini berfungsi untuk menangkap air kalau ada air yang lari ke depan. Kemudian dari sini gas HO hanya dimasukkan ke lubang yang pertama kali masuk ini. Kemudian untuk sensor oksigen ada di bawah sana. Ada sensor bagian atas dan bagian bawah yang dihubungkan dengan EV enhancer. Sensor yang di bagian bawah terhubung ke sini. Dihubungkan ke EV enhancer. Yang dari sensor masuk ke input sini, yang menuju ke ECU masuk ke output. Kemudian plusnya ini melalui kunci kontak, negatifnya bisa ke ground atau ke negatif aki. Sip. Sip ya. Penghemat BBM oke. Oke. Untuk kunci kontak bisa ambil setrum dari wiper ini. Power wiper bisa nyambung di sini. Kabel warna merah disambung di sini, dihubungkan ke sikring. Ke sikring ini, dari sikring ini untuk menghidupkan relay. Jadi relay ini terhubung dengan plusnya aki. Dari aki nomor 30, nomor 87-nya menuju ke plus di depan. Nomor 87 relay maksudnya sini. Oke, Pak Agono coba di start. Ya. Udah hidup ya. Ini baru powernya aja yang nyala. Kemudian bekerjanya alat ini nunggu 1,5 menit. Sudah hidup.
hasil gasolnya. Untuk 2300 cc cukup menggunakan 7 ampere di sini. Ini gas buangnya sangat nyaman. Knalpotnya ada 2. Ya, oke deh, tutup. Mazda CX-7 tahun 2011. Jadi gas HO tadi masuk ke tabung pengaman bubbler di sini, dari sini langsung masuk ke sini saja. Ya, oke deh. Ditutup. Ini diikat ya. Ya, tinggal diikat ini, Pak. Diumpetin. Posisinya ini putar full kanan. Kalau ini tidak digunakan karena biasanya digunakan untuk sensor MAP saja. Kalau sensor MAF pada bensin, nah. Nggak usah diotak-atik lagi. Ditaruh di dalam. Ya. Lampunya ya, mundur aja terus, Pak, terus. Terima kasih. Ya.